KPM. Alhamdulillah, saya dapat keputusan yang saya harapkan, iaitu 9A, 5A+, 2A solid dan 2A minus. Semuanya sebab pertolongan guru-guru saya juga. Kawan-kawan saya banyak tolong saya juga. Dengan sokongan ibu bapa. Sokongan ibu bapa tu memang penting lah dekat rumah kan. Kita nak belajar dalam keadaan yang tenang. Dan bacalah daripada buku teks. Sebab buku teks tu memang lengkap, memang padat. Baca sekali nota-nota kecil dalam kotak kat hujung muka surat tu. Lepas dah baca tu, cuba tutup. Tutup and then ulang balik dekat diri sendiri. Sambil-sambil tu boleh buat macam peta iting. Tapi kalau tak nak cantik-cantik pun tak apa. Just simple peta iting supaya kita macam boleh rujuk balik kalau kita lupa. Matematik tambahan memang soalan dia memang sukar bagi saya. Jadi saya akan mula balik daripada basics macam persamaan serentak, fungsi. Lepas tu nanti bila kita dah kukuh basics, kita insyaAllah lah boleh buat yang lagi susah. Karangan saya akan baca at least 4 karangan sebelum tidur. 2 untuk bahasa Melayu dan 2 untuk bahasa Inggeris. Saya pun pernah lalui apa yang awak semua lalui sekarang. Kena belajar di atas talian. Jangan berputus asa. Memang kena terus bersemangat sebab bila awak dah lepas duduk ke SPM tu, awak akan rasa lega dan awak akan rasa macam, oh, aku dah buat yang terbaik. So, aku tak perlu risau apa-apa. Saya doakan awak semua pun dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua anda di rumah? Saya ucapkan tahniah kepada semua adik-adik ramai ini yang telah mengambil keputusan rasmi SPM tahun 2020. Kepada yang berjaya, abang ucapkan tahniah kerana inilah masanya untuk anda mengubah masa hadapan melalui perjalanan menggapai cita-cita yang diimpikan sejak daripada sekolah rendah. Dengan keputusan peperiksaan ini, anda layak menempatkan diri anda di Menara Gading yang bercita-cita untuk menjadi jurutera mungkin. Dah boleh isi kemasukan untuk diploma di UTM, UTHM ataupun matrikulasi ya, untuk mengambil aliran sains, kejuruteraan, perubatan, pengurusan perniagaan, perakaunan dan sebagainya. Kepada anda yang kurang bernasib baik, anda boleh memohon mana-mana tawaran diploma, sijil atau sebagainya di bawah institusi pendidikan, terutamanya di bawah agensi MARA. Anda boleh memohon Institut Kemahiran MARA dan tak lupa juga kepada calon boleh juga mengambil Pra-universiti. Ketika inilah adik-adik kena menyusun atur langkah untuk menentukan kerjaya masa hadapan. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa penawaran-penawaran biasiswa tajaan sama ada kerajaan, yayasan ataupun swasta. Jadi, saya ucapkan tahniah kepada yang cemerlang. Yang kurang cemerlang, usaha lagi. Jadikan ini salah satu pengajaran untuk anda lebih berjaya. Berbagai laluan untuk anda menakluk semula kejayaan di masa depan. Salah satu cara resepi atau petua untuk berjaya dalam SPM ketika pandemik COVID-19 ini ialah macam mana cara dia? Yang pertama ialah fokus 100% PDPR. Kita tak boleh fikir lagi ketika pandemik COVID-19 ini kita akan pergi sekolah. Mungkin kita akan seperti calon tahun 2020 yang hanya bersekolah beberapa hari sahaja tetapi terus terpaksa melalui PKP dan periksa pada bulan awal tahun yang lalu. Dan ketika ini adik kena ubah mindsetting adik. Bahawa pembelajaran itu kena berlaku di rumah dan tak boleh ternanti-nanti berlengah-lengah, tidak bersungguh-sungguh serta tidak fokus. Dia kata nantilah saya boleh cemerlang, nantilah. Mungkin bulan depan sekolah akan buka. Mungkin nanti cikgu akan sediakan kelas tambahan. No, no, no. Wake up, bangun sekarang, mulai hari ini dengan cara apa sekalipun, adik kena fokus mengikut jadual PDPR yang telah cikgu sediakan. Fokus 100% kerana itulah platform, itulah medium untuk adik berjaya seperti rakan-rakan yang baru-baru ini mendapat keputusan cemerlang. Tanpa adik melalui proses pembelajaran dan PDPR guru ketinggalan. Contohnya adik, kalau kita belajar matematik, kalau kita tinggal setengah jam, apa terjadi? Adik tak faham kan? Adik akan ketinggalan.
Menyebabkan apa? Adik tak bolehlah nak buat tugasan dan latihan yang cikgu berikan. Jadi adik, kalau di sekolah pula, adik boleh tengok kawan, tengok buku kau. Boleh tak aku kau ajar aku? Sekarang dah tak boleh jumpa rakan-rakan dah. Dan sebelum meneruskan PDPR bersama guru, adik telah study topik tersebut. Jadi adik pun ada soalan, beberapa soalan nak tanya kepada cikgu. Kerana ketika ini kita tak boleh pergi bilik guru jumpa cikgu. Ikut jadual. Dan yang penting, awal masuk PDPR. Sentiasa berfikiran positif pada masa hadapan. Contoh, abang bukanlah seorang pelajar yang dilahirkan dengan keluarga yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Hatta lagi untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tapi abang sedar, abang sentiasa positif bahawa kalau aku tak ubah masa depan keluarga aku, siapa yang nak ubah? Siapa yang nak menyediakan semua kemudahan? Maka daripada rentetan itulah, daripada SPM itulah, maka saya berubah perlahan-lahan ketika itu sebelum SPM. Setiap hari kalau sebelum tu tak belajar langsung, jadi saya ubah belajar kepada daripada sejam, dua jam, tiga jam dan konsisten empat jam. Alhamdulillah, walaupun tak berjaya cemerlang tetapi boleh menempatkan diri di Menara Gading. Dan dalam masa yang sama, adik-adik, kita kena semak dan imbang balik semula apakah kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita lihat kelemahan diri kita, apa dia? Satu, malas bangun pagi. Yang kedua, malas belajar. Yang ketiga, malas berkomunikasi dengan guru. Yang keempat, lambat masuk kelas PDPR. Ubah itu, adik. Tukar kelemahan itu kepada satu penambahbaikan untuk dijadikan kekuatan. Dengan pembetulan diri adik, check and balance, semak dan imbang ini, maka adik akan berubah perlahan-lahan. Kreatifkan diri. Inilah caranya, inilah ruangnya untuk kita memperbaiki demi menjamin keputusan peperiksaan SPM yang cemerlang pada tahun 2021 ini. Kalau adik tak ubah, tak semak dan imbang atau check and balance terhadap kelemahan diri, terhadap segala masalah yang sebelum ini tidak diselesaikan, unfinished business, contohnya dalam bidang matematik kita sangat lemah dan sebagainya, tetapi ketika ini kita tak dapat berkomunikasi dengan guru, kita tidak dapat berjumpa dengan guru, kita tak dapat berbincang dengan guru, buat masuk dalam grup kumpulan pun tak boleh, adik boleh menggunakan alternatif saluran medsos, media sosial, WhatsApp, mewujudkan kumpulan-kumpulan rakan belajar secara WhatsApp dan Telegram. Cara ini akan dapat memberi kesan kepada adik. Sebab apa? Ketika kita berbincang, kita boleh rakamkan dan kita dengar berulang kali. Tetapi kalau kita bincang di sekolah, apa jadi? Sekali lalu kita tak rakamkan, tapi melalui media sosial, sama ada kelas dan sebagainya, adik rakam dan ingat balik. So, fokus itu sangat penting. Mentelaah mengulang kaji itu sangat penting. Harus semak dan imbang kekuatan kelemahan diri supaya kita menjadi seorang pelajar yang serba boleh, multitasking dan memperbaiki diri. TV KPM. Didik TV KPM. Salah satu mereka yang berjaya, tak kira siapalah, Dr. Nur Amalina yang ketika ini melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di United Kingdom dan telah berjaya merawat salah seorang adik Ainul yang ketumbuhan di mulut itu dan berjaya melakukan pembedahan bersama tim pakar mereka. Sebenarnya, kejayaan beliau adalah bermula daripada matlamat ketika di sekolah dahulu. Jadi adik-adik, untuk kita berjaya, kita harus mempunyai matlamat yang jelas, matlamat yang spesifik dan matlamat yang boleh diukur. Bagaimana kita membina matlamat yang boleh diukur atau spesifik ini? Contohnya, saya nak berjaya dalam SPM, cikgu. Itu tidak jelas. Itu tidak boleh diukur. Cikgu, saya nak berjaya dalam SPM dengan mendapat keputusan 10A1. 8A1, 11A1 dengan mendapat A dalam sains tulen. Biology A1, Fizik A1, Kimia A1, Bahasa Melayu A1, Bahasa Inggeris A1. Itu spesifik. Dan dalam membina matlamat ini, kita kena realistik. Contohnya, kalau seandainya kita nak menjadi seorang doktor ataupun kita minat dalam bidang engineering, kejuruteraan ataupun apa sahaja yang melibatkan sains, kita dapati bahawa keputusan kita dalam sains-sains
dalam keputusan subjek sains tulen ini, iaitu fizik, kimia, bio, berada dalam keadaan kejap kredit, kejap tak kredit. Kejap kredit tapi ngam-ngam. Tetapi kita nak mohon untuk bidang jurusan dalam perubatan ataupun kejuruteraan. Bagaimana caranya, adik-adik? Jadi kita kena realistik dan dengan itu kita kena study bersungguh-sungguh. Kalau sebelum ini kita belajar lebih kurang 45 minit, tetapi selepas itu kita ubah dia menjadi belajar 2 jam konsisten. Adik, SPM tak lama lagi bukan? Jadi adakah adik belajar 1 jam? Saya ingat lagi ketika saya mengajar pelajar-pelajar dulu di Felda Type Anda. Felda Type Anda ni tempat penyanyi Mawi lah kan, di Kulai. Dan ketika itu saya ajar pelajar-pelajar saya untuk belajar selama sekurang-kurangnya minimum 2 jam dan maksimum lebih kurang 4 jam setiap hari. Dan akhirnya pelajar-pelajar ini mendapat keputusan yang cemerlang dalam menyediakan matlamat tadi, adik-adik. Di situ juga adik kena fokus kepada kerjaya yang diidamkan. Saya akan menjadi seorang doktor dalam ataupun perubatan, tak kira doktor gigi, doktor pembedahan pakar dan sebagainya. Saya harus masuk dalam Universiti Melaya. Saya harus pergi ke universiti ini. Spesifikkan, sebutkan, boleh disuarakan, dilontarkan, diukur tempohnya, jurusan apa, bidang apa, di mana universiti kedudukannya. Spesifik. Bila adik spesifik, nampak tak? Itulah matlamat yang jelas. Perancangan belajar yang terancang dan bijaksana sangat penting bagi calon SPM. Sebab itu kalau kita lihat pelajar-pelajar cemerlang, kita lihat dia, waktu tempoh dia belajar itu, walaupun kadang-kadang kita tak nampak, tapi apabila duduk di tempat belajar atau study, dia akan lama di situ. Relax cool aja. Dan mereka juga ada waktu beriadah atau kita katakan waktu leisure. Jadi susunlah jadual belajar adik mengikut ruang dan peluang ataupun keutamaan dalam satu subjek. Contohlah adik lemah dalam sains ataupun matematik. Jadi adik tambah waktu yang lebih berganda dalam subjek tersebut untuk memastikan matlamat tadi dipenuhi. Matlamat tadi tercapai. Kelemahan dapat diperbaiki. Betul tak? Dalam masa yang sama, saya nak kongsikan salah satu petua ataupun salah satu pengetahuan dalam PDPR ini melalui satu teknik dikenali sebagai teknik JEDA. Teknik JEDA ni adik-adik banyak telah dilakukan ataupun diamalkan oleh para pelajar di universiti mungkin. Dan dalam teknik JEDA ini yang dipopularkan oleh Profesor Marty Lobdell. Profesor Marty Lobdell ni adalah salah seorang kita katakan pakar dalam bidang psikologi memperkenalkan teknik JEDA. Dia menyatakan ketika kita belajar lebih kurang 2 jam, 3 jam, 4 jam, pada setengah jam pertama dalam 20 minit setelah kita tekun, kita belajar, kita hendaklah berhenti 5 minit untuk recharge otak kita supaya rehat, otak kita supaya berhenti seketika. Dan ketika 5 minit itu, adik jangan pegang buku ataupun semak apa-apa sahaja, tetapi 5 minit itu adik isi mungkin dengan minum, makan sikit, menyanyi, buat leisure activity sikit yang meriangkan untuk kedalaman. Dalam tempoh 5 minit, otak akan dapat rehat atau recharge balik semula. Setelah habis 5 minit, adik sambung semula pembelajaran tadi. Dan bila adik sambung semula study tadi, adik akan dapat relax. Dan kalau adik ulang kaji yang 20 minit atau 25 minit tadi, adik akan dapat mudah mengingati. Dan habis 1 jam atau setengah jam seterusnya itu, adik berhenti. Begitulah sehingga 2 jam, 3 jam atau 4 jam. TV KPM. Didik TV KPM. Dalam hidup adik-adik, ada tak orang yang adik sangat minat, sangat suka dan teruja? Begitu juga dalam kita belajar. Kita kena membina satu role model ataupun ikon idola kita yang menjadi perangsang untuk kita lebih berjaya lagi. Siapakah dia adik-adik? Mungkin salah satu contoh mereka minat bagaimana untuk menjadi salah seorang pakar perubatan satu hari nanti dengan belajar seperti Dr. Amalina. Ataupun itu dalam bidang perubatan. Mungkin juga nak jadi sebagai seorang angkasawan, iaitu Dr. Shane Muzaffar.
Jadi dengan Dr. Sri Muzaffar, mungkin yang lelaki tengok segak, kacaknya, pandai sebagai doktor angkasawan lagi, akan merangsang adik untuk menjadi seperti dengan. Tahu tak adik, dengan kita meminati seseorang, lama-kelamaan, cara kita, gaya kita, selain daripada pembelajaran kita, cara kita berfikir, lama-lama akan dipengaruhi oleh cara mereka. Dan ini secara tidak langsung akan dapat merangsang kita untuk mencatat keputusan peperiksaan yang lebih baik. Dan ada juga mungkin nak jadi salah seorang usahawan terkenal seperti Syed Mokhtar Al-Buhari. Bila nak menjadi sebagai seorang usahawan terkenal ini, apabila kita tengok Syed Mokhtar Al-Buhari kan bagaimana mempunyai empayar perniagaan yang hebat di seluruh dunia dan di Malaysia, setidak-tidaknya dia merangsang adik-adik untuk menggapai belajar di Menara Gading nanti. Ambil bidang apa? Pengurusan perniagaan. Abang kongsi satu peristiwa mengenai satu ahli sukan kita, iaitu juara lomba basikal Malaysia, iaitu Azizul Hasni Awang. Kenal tak Azizul Hasni Awang? Di Eropah, Azizul Hasni Awang ni sangat popular. Dia digelar sebagai The Pocket Rocket Man. Pernah satu ketika adik-adik dalam insiden kejuaraan lomba basikal dunia di Eropah, kayu telah tertusuk di bahagian betisnya. Betis dan bertembus dia, tembus. Dan dia teruskan kayuhan tersebut. Akhirnya walaupun dalam keadaan sakit dengan kayu tembus di bahagian betis, dia masih lagi boleh menamatkan perlombaan dan memenangi perlombaan tersebut. Kita ambil apakah potensi, kita ambil sifat dan sikap idola ikon ini sebagai salah satu momentum untuk kita lebih berjaya adik-adik. Dengan cara mereka ini, akhirnya kita akan mencapai apa yang kita impikan. Kadang-kadang adik-adik, kita tidak berjaya dalam bidang akademik. Bukan tak berjaya, kita tak setaraf dengan kawan-kawan kita yang handal dalam subjek-subjek tertentu dalam aliran sains khususnya. Tetapi kita mempunyai bakat, contohnya masakan, mereka fashion dan sebagainya, persembahan, muzik dan sebagainya. Ini adalah bakat-bakat yang boleh dikembangkan, dan apabila dikembangkan, dia boleh menjadi kerjaya masa hadapan adik-adik. Kerana potensi manusia luar biasa dan berlainan antara sama lain. So, keluarkan potensi anda dan carilah ikon role model yang boleh dijadikan momentum untuk anda terus berjaya. Mohon taat kepada ibu bapa kita. Walaupun kita cerdik, walaupun kita berjaya suatu hari nanti sebagai seorang usahawan ataupun engineer ataupun doktor, tetapi kalau seandainya kita tidak taat, tidak hormat kepada ibu bapa dan guru kita, ia tidak ada keberkatannya. Jadi ketika kita menuntut ilmu ini, saya yakin pelajar-pelajar keputusan SPM 2020 ini adalah salah satu cara resipi kejayaan mereka adalah restu ibu bapa, patuh kepada ibu bapa dan guru. Kerana kalau tidak ada ibu bapa, boleh tak kita lahir ke dunia? Tidak boleh. Kalau tidak ada ibu bapa, boleh tak kita ambil SPM? Tak boleh. Semuanya. Dan akhirnya bila anda nak meneruskan pengajian, ibu bapalah yang menyalurkan bantuan keuangan. Gurulah yang mengucapkan tahniah atas apa yang telah anda perolehi. Bukan cikgu dapat grade, bukan cikgu dapat duit daripada anda mencipta kejayaan SPM. Tetapi cukuplah berterima kasih. Sebab itu di sekolah, dalam pelajar-pelajar selepas ketika ingin mengambil SPM ataupun peperiksaan lain, kita ada program memohon restu, solat hajat dan sebagainya. Akhir sekali, kita hendaklah berdoa dan bertawakal. Memohonlah pada Allah SWT, bagi yang bukan beragama Islam, ikut kepercayaan agama masing-masing. Ya? Dengan memohon berdoa ini, insyaAllah adik-adik akan diberkati. Adik-adik akan diberi kekuatan dalaman spiritual ini untuk lebih berjaya. Saya doakan adik-adik akan berjaya, terutamanya kepada calon-calon SPM pada tahun ini, akan berjaya, sukses luar biasa, walaupun belajar ketika pandemik COVID-19 ini melalui dalam talian dan PDPR, bukan satu halangan untuk adik memahat kejayaan sebagai pelajar cemerlang dalam SPM 2021.